Selamat datang di Violin Room, ketemu lagi bersama saya Panji Yudolaksito. Dan kali ini saya akan nyobain mic wireless. Nah, mic wireless ini dari brand Asmic ya, Asmic ya. Oke, kita langsung aja ya, buka paketnya. Dalamnya kira-kira seperti apa? Nah, di sini udah ada pouch-nya atau tasnya. Kita langsung aja. Ini harganya cukup lumayan ya, di atas 1 juta. Karena ini tuh antara mic sama wireless-nya itu udah dijadiin satu. Nggak kayak mic, misalkan mic-mic jenis lain itu sama wireless-nya masih terpisah. Nah, di dalamnya tuh kayak gini ya. Jadi, tertata banget. Nah, di sini. Ini, by the way, Asmic ini barang impor ya. Jadi, kalau kalian tanya, ini lokal atau impor? Ini impor. Di dalamnya itu udah terdapat buku sama kabel-kabel gini ya. Ini buat ngecas lah. Kabel buat ngecas. Terus, ini dapat antena. Ini dapat antena ini. Nah, ini wireless-nya kayak gini. Ini itu nanti yang kita colokin ke speaker atau ke mixer. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, ini nanti yang akan kita pasang ke biola. Ini juga fleksibel ya, ini bisa kalian. Nah, gini kan. Terus ini ya busa untuk apa ya, ngurangin noise atau angin ya, ketika kalian hembus nafas di depan itu terkadang kalau nggak ada ininya tuh bisa masuk, tapi kalau ini udah ada penyaringnya lah gitu. Nah, terus cara ngaitkannya di gimana? Ini tinggal kita tarik aja kayak gini, kita tinggal tarik aja. Ini kayak per modelnya, ini modelnya kayak per nih. Ini kalau kita tarik ke atas ini bisa, ini juga sama. Nah, kita coba ya pasang di biola saya ini. Ini kita akan coba pasang. Ini saya akan pasang atasnya dulu. Dan ini plug and play. Ketika kalian tidak ingin menggunakan ini, ya udah dicopot aja. Tapi ketika kalian ingin main, tinggal dipasang lagi. Ini cukup kuat juga ya. Cukup kuat juga ini. Dan saran saya, ketika kalian main menggunakan mic jenis seperti ini, itu di indoor ya, di indoor suasananya tenang. Karena kalau di outdoor itu suara biolanya itu nggak terlalu keras karena kena angin sekitar kadang. Jadi si alat ini akan sangat maksimal ketika kalian bermain di indoor dan suasananya hening gitu. Oke, ini udah saya tancepin di sini nih. Nah, ini udah saya tancepin di sini. Ini tinggal kita onin aja. Nah, ini warnanya udah merah kayak gini. Udah merah. Terus di sini juga kita nyalain juga. Nah, ini juga di sini sudah nyala juga. Oke, kita akan coba cek ya. Kita akan coba cek. Switch. Nah, kita akan cek, saya menggunakan ampli di sini. Nanti mikrofon saya ini itu akan saya dekatkan ke ampli sini. Apakah amplinya berbunyi apa enggak? Ini kalau nggak dicolok juga kita nggak tahu ini bunyi apa enggak. Nah, kita tes dulu aja. Nah, ini suaranya dari ampli ya. Nah, saya akan mundur dan
apa namanya? Mic saya akan saya taruh di sini, di depan ampli ini. Mic yang buat ini apa namanya? Video. Saya taruh di sini. Jadi nanti suara yang dihasilkan itu benar-benar dari depan ini. Coba keluar ruangan ya, apakah masih bisa bekerja? Saya tadi keluar terus ke tangga bagian bawah, ternyata suaranya masih aman-aman aja. Jadi karakter dari mic jenis ini itu akan apa ya, akan meneruskan karakter suara asli dari biolanya. Kalau kalian menggunakan biola yang biasa atau suaranya kurang bagus, ya akan ketransfernya itu. Tapi ketika kalian menggunakan biola yang bagus, mic ini akan menyalurkan suaranya itu dengan jujur gitu. Jadi mic jenis ini atau jenis mic seperti ini atau bukan pick up, itu dia keunggulannya adalah bisa mentransfer suara asli dari biolanya. Nah, tapi kembali lagi, kalau suara biolanya itu kurang enak atau kurang bagus gitu ya, nah itu juga akan jadi sebuah kekurangan. Jadi saran saya, kalau kalian mau menggunakan mic yang jenis seperti ini, kalian pastikan dulu biola kalian tuh udah bagus, karena kalau enggak ya ngotak-atiknya agak ribet juga tuh, karena ini itu secara langsung dia nerima suara apa yang diterima terus disalurkan gitu. Dan kalau kalian mau dapetin ini, mic ini, kalian WhatsApp aja di nomor yang di bawah ini. Ini kebetulan yang unit ini itu saya dapat, terus habis itu apa ya, ini untuk dijual lah, jadi boleh dijual gitu. Dan kalau kalian mau tanya-tanya kira-kira ini bisa untuk alat musik apa aja, sebenarnya hanya untuk biola ya, karena penjepitnya ini udah dipatenkan kayak dikhususkan untuk biola gitu. Tapi sebenarnya sih untuk macam-macam bisa, kayak tes-tes kayak gitu, itu bisa itu. Kalau misalkan mau pakai ini kayak tes-tes. Nah, ini bisa nih. Ini akan saya coba ya. Check mic 1 2 3. Ini kalau misalkan kalian main biola tapi sambil kayak ngomong atau podcast, itu cocok banget ini. Ya, halo guys. Ya, hari ini kita akan mainin biola ya. Jadi mic ini dua ya, bisa dapetin suara kalian, bisa dapetin suara biola juga. Oke, check mic. Kalau kalian menggunakan pickup kan nggak bisa. Ini buat live kayaknya ini cocok ini buat live. Oke, tes 1 2 3, 1 2 3, 1 1 1, check mic. Oke, nah cocok banget buat live TikTok atau live Instagram ini. Oke sih. Buat kalian yang mau tahu harganya, chat aja di apa namanya, di nomor saya di bawah ini ya. Oke, semoga informasi ini bisa membantu kalian yang lagi nyari-nyari mic biola atau wireless biola. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you on the next video.